Dalam sidang militer terbuka ini, terdakwa Letkol Robert Simanjuntak dituntut 3 bulan penjara karena menganiaya wartawan fotografer sebuah koran nasional di Riau, Didi Herwanto, saat sedang melaksanakan tugas liputan jatuhnya pesawat Hawk 200 di Pekanbaru Riau 2012 silam. Perwira yang mengaku sudah menyesali perbuatannya ini sempat kembali memperagakan penganiayaan yang dilakukan di depan pengunjung sidang yang diramaikan oleh puluhan wartawan Pekanbaru. Perwira yang sudah dimutasi ke Markas Besar Angkatan Udara ini terdokumentasi oleh kru kamera media televisi sedang menganiaya Didi Herwanto. Penganiayaan yang sempat membuat heboh pada bulan Oktober 2012 lalu itu dilakukan Letkol Robert Simanjuntak dengan alasan pengamanan. Karena sebelumnya sebuah pesawat Hawk 2000 milik TNI AU jatuh di tengah-tengah pemukiman masyarakat, tepatnya Desa Pasir Putih, Kabupaten Kampar, Riau.